Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita memasuki ruang renungan dan inspirasi yang penuh berkah. Di dalam video ini, kami hadirkan kata-kata motivasi Islami yang penuh makna, sebagai sumber semangat dan kekuatan untuk memulai hari dengan penuh keyakinan dan harapan. Kita memulai hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di setiap pagi yang baru, terdapat harapan baru yang mengembun di ufuk timur, mengingatkan kita bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Dalam setiap langkah kita hari ini, marilah kita memandang dengan mata hati yang penuh cinta dan pengabdian kepadanya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita, memberikan petunjuk dan kekuatan di setiap liku-liku perjalanan. Ingatlah bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi adalah ujiannya kepada hambanya yang dicintai. Meskipun terkadang langit mendung dan hati terasa berat, namun percayalah bahwa di balik setiap awan kelabu, pasti ada sinar matahari yang bersinar terang, memberikan harapan dan kehangatan. Jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Setiap senyuman, setiap kata yang terucap dengan penuh kebaikan, setiap tindakan yang menginspirasi, semuanya merupakan amalan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani hari ini, marilah kita selalu merenungkan kebesaran-Nya, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan memohon ampunan-Nya atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita, menyertai setiap usaha kita, dan mengabulkan setiap doa yang tulus dari hati kita. Dengan penuh keyakinan dan harapan yang membara, mari kita mulai hari ini dengan mengucapkan, Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu dan berkah-Mu kepada kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Jadikanlah kami hamba yang selalu taat kepada-Mu dan mendapatkan keridaan-Mu di dunia dan akhirat. Amin. Dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengakhiri video ini dengan doa dan harapan agar kata-kata motivasi Islami yang telah kami bagikan dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu diberkahi dan dipenuhi dengan keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.